Oke cuy, kita lanjut lagi ya nonton MPL tetangga. Kali ini kita bakalan lihat salah satu player Indo juga, sepatutnya adalah mantan player EVOS ya, yaitu Sutsujin ya. Gue baru ingat Sutsujin itu udah di Malaysia sekarang ya, baru banget inget. Dan setelah gue lihat klasmennya, ternyata timnya Sutsujin alias tim King Empire Esport ini the win streak 3 kali gitu. Mantap juga nih berarti tim Sutsujin. Kita lihat bakalan seperti apa matchnya ya, karena udah lama banget kita tidak melihat pertandingan dari Bae Ujin di sini ya guys ya. Wah, gua kira Sutsujin yang pakai Fanny, ternyata Sutsujin yang pakai Barat ya. Kalau di Indo kita tahu dulu Sutsujin salah satu hero powernya emang jungler tank sih, tepatnya Akai ya, dulu di season 10 sempat bikin EVOS win streak di awal season dulu, season 10, meskipun endingnya sangat-sangat membagongkan ya, tidak lolos playoff. Junglingnya jauh lebih laju dibandingkan dengan Emal, agak perlahan untuk mendapatkan level 4 sekalipun. Sutsujin level 4 dah ke? Saya rasa hampir. Sutsujin ini udah mulai level 4 di sini. Kalau Emal bertemu dengan Sutsujin di rotasi pertama ini dan Emal tertumbang, ini akan memberikan satu masalah yang besar. Secara jujur jadi terus. Retri, siapa tuh yang retri itu? Pastikan dia tidak. Fanny ya, Fanny retri ya. Jungling, dan ini yang lebih merisaukan saya adalah dia ambil rebuff tadi kan. Dia ambil orange buff. Jadi dia akan ada purple buff untuk Turtle. Adakah dia berniat nak Turtle sekarang ni Emal? Saya rasa ini adalah satu perkara yang baik juga sebab penggunaan Sasa di sini bergantung kepada pilot, ada pakai ada yang fokus untuk menang Raul ya. Sasanya pakai Raul. Nampak seperti pergerakan yang ditunjukkan oleh Emal ingin memberikan fokus lagi. Ini Sasa smooth. Tapi bila ada King Empire ni terdah gue lihat. Empel Mala itu udah gak ada SMG lagi ya? Apa ganti jadi King Empire ini? Wih, Sasa. Oh, kelas. Sasa itu kan tadinya jungler ya, ternyata sekarang dia pindah ke botlane ya. Apa udah lama dia pindah ke botlane? Itu di Onikage kan dia jungler ya. Rika tak sampai ke arah Turtle dan kali wah, ini Fanny-nya udah di ini lagi cuy. Kedudukan daripada Emal yang ditekan keras. Tapi dalam waktu yang sama smooth, percobaan untuk menembakkan AJ dengan menggunakan ultimate dan blue yang cukup baik bersama-sama dengan Fanny-nya udah dirusuhin. Mencuri. Usah ini Fanny udah dirusuhin gini. Tapi masih lagi dengan retribution tersebut, Sutsujin menguncikan buff seterusnya untuk diri beliau. Dua perbezaan level di antara kedua jungler buat ketika ini. Kemungkinan Emal hanya terpaksa. Oke, Gwyn-nya mau nge-trap di sini ya. Gwyn Rome masih dipakai ya di sini. Di Indo MPL ini terakhir di minggu-minggu ke berapa itu udah jarang lihat. Gwyn Rome ya. Sama perlu fikirkan juga X-Win pada hari semalam menggunakan Gwyn dengan sangat-sangat cemerlang. Jadi lompatan dia tu mostly akan tepat kepada sasaran. Dan kalau terkena kepada Hisu itu akan menjadi satu masalah yang besar. Bila tak ada Hisu, dah tak ada lagi susuk tubuh yang kebal. Tuh levelnya aja beda 2 level. Fanny sama Barret-nya ya. Satu level deh. Senang je nak lompat dekat Fanny. Sutsujin udah mau level 8 ini bentar lagi harusnya ya. Saya rasa lompat dekat Fanny sebab dengan penggunaan Gunivir itu bukanlah satu perkara yang terlalu. Udah mau level 8 ni harus Sutsujin ya. Boleh dijangka, jadi saya tak terkejut kalau X-Win mampu menetapkan perkara. Wih, dibalikin. Wah, kelas. Kelas Bennett-nya. Buset, satu lawan dua. Wih, aduh, nggak jadi kelas ya. Gua baru sadar di sini Fredin XP ya guys ya. Ternyata. Fredin XP. Udah jarang banget sih Fredin XP. Mungkin maksud mereka ngegocek ini ya, ngegocek mau pakai Fanny ya. Ini adalah satu langkah yang baik. Tapi sebenarnya di sini Fanny-nya lumayan free sih. Kayak minim CC gitu dari King Empire-nya. Cuman Barat sama Gwyn doang yang bisa. Hukuman ke atas Hisu yang terlalu berani, cobaan untuk masuk. Barat juga susah sih makan Fanny. Kali ini hukumannya tidak berakhir di situ, terus Gwyn doang, itu pun harus pakai timing. Tapi Sutsujin sekarat. Oke. Salah retri. Fanny-nya salah retri. Blue-nya
Blue-nya dapat sama Kari, cuy. King Empire Esports Tampes. Waduh. Emal Fanny tiadanya. Blue buff-nya dapat sama Fanny ya, guys ya. Dapat sama Kari. Sedikit suka untuk salah retri nampaknya di situ. Ini mungkin akan menyebabkan Abakuda terpaksa bermain dengan sedikit pasif lagi, baik daripada segi objektif, baik daripada segi T5. Ya, tapi masa sekarang ni at least dia ada aquarium. Sebabkan dia boleh dapatkan farm sedikit. Walaupun bukan daripada purple buff, tapi awak dah cakap. Sesujin btw assistnya baru satu nih. Fokus kat bahagian ini. Cumanya macam mana dia fokus farming dia ya. Dia ada skill set yang agak baik untuk melarikan diri. Dia boleh gocek-gocek yang menyebabkan. Ada skill lagi. Lah iya juga, killnya kan baru satu juga ya. X-Wing akan dikejar. X-Wing dikejar, tapi sebenarnya itu adalah pancingan. Tiga orang menetarkan tiga X-Wing. Cuma aduh, meledak gini. Hampir saja untuk dapatkan ini. Sujin, aduh. Dan Barakuda yang digocek di sini. Dapatkan kill dalam percobaan atau X-Wing memancing ke arah sasana juga itu. Wih, sakit nih nampaknya nih. Nah, bisa dimakan nih. Nah, itu dia. Kelas Sasa. Saja mendapatkan kill buat Sasa. Dua kill sudah pun dimiliki. Dua babalas dua setakat ini. Walaupun nampak seperti setara daripada sudut mata pembunuhan, tapi daripada sudut objektif agak sedikit jauh. Ini Fanny-nya udah di pressure banget sini. Objektif. Begitu juga daripada segi goal. 2000 berbagai harapan lah. Nampak udah gak dapat blue buff. Mula mendapatkan rentak maker. Lihat, dirusuhin lagi. Dapat Fanny-nya. Kelas. Gila, Gwyn-nya kelas. Terkena special migration dan Valeric Queen seperti ini gagal Fanny-nya, cuy. Untuk berlaku. Ini antara perkara-perkara yang menyusahkan. Kerana Penny dia ada setengah posisi yang confirm dia kena duduk situ. Contoh dekat buff, contoh dekat. Kena Gwyn udah enggak bisa gerak, jadi sekali kena Gwyn Ether ya. Yang lain pasti boleh tahu mana Penny itu akan duduk nanti. Boleh dikatakan di kawasan yang sempit mudah untuk mengagak di manakah pergerakan Emal. Jadi pergerakan dapat bawah sasanya. Wah, udah 3000-an duitnya, cuy, bedanya. Langsung turtle, Fanny-nya enggak mungkin bisa datang. Kenapa enggak Fredrin jungle aja? Tapi enggak apa-apa sih, seru sih. Bosan juga kan lihat tank jungler mulu. Level yang cukup-cukup ketara. Ya, ini makin jauh nih levelnya Shizujin tadi tuh 11 banding 9. Emal meneruskan farming farming dari pasukan Barakuda. Mereka meneruskan King Empire Esports. Sasa juga mendominasi dekat bahagian gold lane. Smooth memberikan tekanan kepada Hisu untuk melakukan sembarang rotasi ataupun. Wah, ini mau nge-trap di Gwyn-nya nih. Satu pertolongan. Lilia dapat Lilia. Oh, kenapa enggak dilompatin ya? Oh, Puri, Puri. Setidaknya trigger flip Puri-nya ya. Di sini nopanya enggak kelihatan free banget ya, padahal ada Fanny ya. Resultnya macam sama aja. Kayak Fanny-nya enggak kena varia gitu. Tapi emang dirusuhin dari awal susah sih. Serba salah ya. Bergantung gameplay-nya juga sih. Menang draft belum tentu menang gameplay ya. Dapat siapa? Dapat Fanny. Dari berbagai belakang flanking yang coba untuk mendapatkan mangsanya namun Imal kata tidak, dia akan pulang ke Beast, memandangkan ada buff, masih lagi terpaksa untuk bermain dengan Beast, mengharapkan energy regeneration saja. Kata silap saya, oh, dia berjaya. Bayonetnya pun berani banget nih. Wih, 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 ente Gwyn. Kalau dapat sih keren banget itu. Lebih pantas, jauh lebih lincah daripada Emal. Tapi kalau itu kena, itu kan jadi satu highlight yang sangat baik. Sebab kalau lompatan tu, lompatan gerakan ramalan yang dikeluarkan. Kalau itu kena ya, keren banget sih itu. Apalagi yang pakai Gwyn-nya Lemon. Waduh, FYP 2 bulan itu udah. Tapi itu udah dari sudut kill, dari sudut farming, masih lagi oke untuk trap. Waduh, langsung dimakan. Kombinasi yang baik. Gila, kelas Shizujin. Kasih tahu Jin. Gue tuh kayak pernah ngeliat Shizujin ini kayak salah satu jungler berbakat sebenarnya. Cuman nggak tahu di EVOS. Bahkan semua, hampir semua mantan player EVOS tuh kayak nggak ada yang bagus gitu hubungannya sama EVOS ya. Penuh kontroversi ya, guys ya. Jangka awal ya King Empire Esports dah pun menyediakan jawapan untuk menghalang beliau mendapatkan farm dengan lebih baik. Jadi harapan lebih besar lagi diberikan kepada Trap ataupun lebih dikenali sebagai SYF untuk menjadi kunci kemenangan Barakuda. Sekarang ini Asaiko telah pun dibuka
memberikan sikit sebanyak tekanan kepada pasukan musuh. Macam mana nak pergi belakang Karakuri kalau dah ada dinosaur sebesar-besar alam menjaga di hadapan Novaria? Sememangnya sukar tanggungjawab Emma ketika ini. Kalau nak lakukan lotnya ke bawah, duitnya lebih dari 6000. Sememangnya dah satu level lebih. Tapi ada Lilia sih, high ground-nya strong nih, game panjang ini. Dibandingkan dengan Emma, bermakna pasukan King Empire Esports sekarang ini, segala strategi yang akan dikeluarkan oleh Barakuda, mereka dah ada counter. Game panjang ya guys. Hanya mengharapkan damage daripada trap sahaja bersama dengan AG untuk melakukan damage secara perlahan-lahan sehinggalah mereka mampu untuk burst secara pantas. Asal ekor dibuka untuk melihat di manakah posisi Barakuda. Di samping itu juga memberikan tekanan di bahagian side lane. Yes. Rogernya langsung trigger. Like a punch, tapi itu adalah satu gerakan. Dapat apa nih lotnya nih? Dapat bawah, dapat atas. Atas enggak dapat. Bagaimana di bahagian atas? Hisu yang cuba untuk mempertahankan dapet lot atas, ini. Dapat atas, dapat mid. Oke, lumayan. Clearance daripada Barakuda. Semakin ada memperlebar jarak. Ketertinggalan gold dan level ya. Bitsujin udah mau level 15 di sini. Heisu menggunakan hero sememangnya frontline sahaja, tidak mampu untuk menggunakan damage yang besar kepada minion. Untuk EV juga dia perlu momen yang baik untuk dia menang. No, varianya juga udah sakit ya. Ogul dah tak ada lagi crowd control yang besar untuk pasukan Barakuda keluarkan. King Empire Esports, mereka ada Dato yang sentiasa akan lakukan zoning daripada jarak jauh. Mereka ada Sujin yang sememangnya jarak daripada first kill tu sendiri dah mencukupi untuk menghalang pasukan Barakuda daripada terus maju ke depan. Jadi sekarang ni kita boleh katakan situasi ni sangat-sangat sukar untuk pasukan Barakuda. Ya, disebabkan tak ada kawasan yang mereka mampu untuk mendapatkan. Okay, sasanya belum show di situ. Mencoba nge-trap ya, nge-trap siapapun yang lewat situ. Cuy, kalau agak berisik sorry banget ya, ini lagi hujan di tempat gua. Dengan damage dealt yang tertinggi buat masa kini, yang sentiasa melakukan poking daripada jarak jauh tanpa gangguan, menyebabkan Barakuda tak boleh nak pergi mana-mana. Ya, memang mereka tak ada ruang sebenarnya untuk bergerak. Nah, permainan ini lebih-lebih lagi, saya baru sedar lah seperti yang dikatakan oleh... Waduh, setengah darah kena kari. Gerakan diorang ni tak sinkron. Sakit banget. Ini Fanny-nya levelnya enggak nama-nama nih persan nih. Kita tahu sebagai satu hero yang benar-benar enggak ada kasih warning, coy. Bersama dengan Fanny juga tak. Udah ini susah nih Fanny dikandangin gini. Tiga orang dekat belakang diorang yang bermulti tinggi nih bagi saya. Penny, Lydia, dan itu menjadi masalah. AG terus ke depan, percubaan untuk masuk ke arah Susujin. Susujin menggoling-geling-geling kepala dia. Pas tu dia buat. Wah, Susujin. Tapi ini kelihatan main lebih lepas di sini ya. Tak dapat seorang pun tak dapat. Puasa. Jadi terpaksa reset semula menantikan peluang yang seterusnya. Walaupun King Empire Esports 12 minit telah pun berjaya mendapatkan ekonomi gol sebanyak 9,000. Perbezaan yang cukup-cukup ketara. Barakuda kena bersabar dengan lebih lama lagi. Lot ini terpaksa dilepaskan. Tak mampu untuk diberikan saingan. Reload ya. Mau pantas juga pasti susah. Pani gimana maksudnya? 8,000, 9,000 sebenarnya gol yang berjaya. Oh, TW 10,000 perbedaan gol. Seharusnya ini bisa end sih. Minimal gundul lah. Soalnya ada Lilia juga kan. Dah berapa banyak masa dia tak dapatkan pukul bawah. Dah berapa minit. Jin, tadi stuck Jin. Itu saya katakan. Untuk dengan pek kecil nih dinonya nih. Kita ketepikan. Tugas dia hanyalah untuk memberikan gangguan sahaja di dalam suatu tempat disebabkan wah, Benetton beri makan ya. Terlampau besar. Wah, ketahuan. Level tak mampu nak mendapatkan damage yang setengah darah tuh lihat. Kita lihat saja daripada segi itemization, Blade of Heresy dan juga Melee War bersama dengan Sihal bertiga item sahaja yang mampu disiapkan. Paninya full damage ya. Bandingkan dengan Sujin, perbezaan gol antara kedua-dua pemain ini adalah hampir 3000. Jadi sebabkan itulah sekarang ini saya katakan Barakuda trap yang menjadi harapan utama. Namun begitu, berbanding dengan Sasa juga jauh ketinggalan dia bertiga ini. Tapi sekarang ni Lord telah pun tiba. Asal Echo juga telah pun digunakan. Sasa kehilangan 50% nyawanya. Lord di bahagian atas berjaya untuk dapatkan hitter yang pertama. Atasnya hancur. Nyawa yang sudah pun dikurangkan dengan cukup banyak. Sedikit saja lagi sebelum mereka berjaya untuk dapatkan yang kedua. Ya, bagaimana pasukan Barakuda? Mid-nya tinggal untuk bergerak ke depan. Oh, dua lane doang ya. Ini adalah masalah yang besar kerana sekarang baru wave datang. Dan sudah ulti Fanny-nya. Telah bertahan daripada gerakan Katro yang dilakukan oleh Ima. Wah, gila sasanya sakit banget. Tapi like and post bersasa sangat-sangat gemas untuk merupakan kill yang seterusnya buat pas ke King Empire Esports. Malah ini coba kali tumbangkan smoke. Waduh, shutdown smooth nih. Bawah masih bawah. Lagi berjaya untuk mempertahankan base milik pasukan Barakuda. Satu hitter yang berbahaya. Wah, disiplin nih. Enggak berani gerak nih. Gerakan yang sedikit berisiko. Wah, dimakan lagi rubinya.
Nah ini bisa ini nih. Woi Sesujin, jangan mati Sesujin. Winter, Imo, Rose Gold, wah kelas. Gelo 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 gelo. Sesujin sangat sangat perform di sini ya guys ya. Kelas betah. Oke lah, makasih udah nonton ya. Kita lanjut nanti ke game 2.